Pemirsa, Menko Polhukam berjanji akan memproses hukum Panji Gumilang terkait kasus pencucian uang. Penegasan Mahfud ini untuk merespon upaya Panji Gumilang yang sempat mendaftarkan gugatan kepada dirinya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Belakangan, gugatan kepada Mahfud dicabut. Ya, soal gugatan Panji Gumilang, ya itu masalah kecil lah. Biar berjalan di pengadilan, ada hakim yang menilai. Kalau saya ditanya, apakah saya siap untuk menghadapi gugatan itu? Saya siap, tapi tidak perlu persiapan. Ketemu aja di pengadilan, itu urusan sepele, sederhana. Hukum itu ada logikanya dan ada hakimnya. Oleh sebab itu nanti kita ketemu di pengadilan aja. Saya juga belum baca dan tidak ingin baca apa isi gugatannya. Nanti aja kalau sudah kurang 10 menit itu nanti saya baca. Itu kan urusan enteng aja. Tapi jangan lupa, urusan tindak pidana yang digugatkan kepada Pak Panji Gumilang harus diteruskan. Dan akan kita kawal. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.